30 jika 2 log 7 log 2 adalah A, 2 log 3 adalah B, maka 6 log 98 adalah, nah ini kita modifikasi menjadi 6 log 7 kuadrat ya, 7 kuadrat 49, karena 98 ini kan 49 dikali 2 kan gitu ya, ini tambah 6 log 2. Kemudian ini 2-nya bisa turun, 2 dari 6 log 7 ditambah, ini tetap 6 log 2 ya, 6 log 2. Maka ini akan sama dengan 2 ya. Ini akan kita modifikasi menjadi 2 log 7 per 2 log 6. Jadi kalau ada A log B bisa dimodifikasi menjadi N log B dibagi N log A. Asal ininya N-nya ini sama, boleh. Ini saya ambil 2. Ya, ditambah 6 log 2 ini akan saya jadikan 2 log 2 dibagi 2 log 6 ini kan log 6 ya, sebenarnya log 6, 2 log 6. 6 itu kan 2 kali 3. 2 log 2 dan 2 log 3 kan langsung saya modifikasi ya. Ya ini juga log 6 ini langsung aja saya modifikasi 2 log 2 tambah 2 log 3 biar lebih cepat ya. Ini akan sama dengan 2 log 7, 7 log 2 kan A, 2 log 7 1 per A kebalikannya ya, ditambah 2 log 2 ini adalah 1, ini kan penyebutnya sama ya, kita jadikan 1 ini, jadi 2 log 2 ini kan sama dengan ini ya, jadi ini 1 tambah 2 log 3 adalah B. Nah ini sudah hampir selesai ini, jadi ini kita samakan penyebutnya, ini menjadi 2 per A, ini adalah A per A ya. 1 itu A per A dibagi ini tetap 1 plus B ya, tidak ada perubahan. Kemudian ini akan menjadi 2A, 2 plus A maksud saya, 2 plus A plus A ya, per A dalam kurung 1 plus B. Nah ini sudah ada mungkin bentuk yang sesuai, nah ini jawabannya adalah yang A. Baik, ini nomor 20.